Percayakah Anda bahwa apa yang sedang Anda alami dan rasakan bisa terlihat melalui tampilan kulit? Apalagi saat stres melanda, kulit wajah memberi tanda-tanda yang jelas. Mulai dari kantung mata, kulit wajah menjadi kusam, mengendur, munculnya kerutan hingga jerawat. Untuk memerangi stres dan mendapatkan wajah yang sehat, banyak orang melakukan totok wajah. Perawatan ini dipercaya dapat mengendurkan sekaligus memelihara bentuk otot-otot di wajah dan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Inilah yang membuat menjamurnya layanan totok wajah di salon maupun pusat kecantikan. Bagaimana dengan Anda para pemirsa Ayo Hidup Sehat? Apakah Anda termasuk yang sering melakukan totok wajah? Agar mendapatkan manfaat yang tepat, kenali dahulu mitos atau fakta seputar totok wajah berikut ini. Oke. Itu tadi ya mengenai totok wajah. Nih aku mau nanya dulu nih sama Gracia, seberapa sering totok wajah? Sebenarnya aku nggak terlalu sering, 2 minggu sekali paling nggak, tapi tidak pernah menjadwalkan bahwa berapa lama sekali harus melakukan totok wajah sih. Itu aja. Apa yang dirasakan? menurut aku memang muka ini bukan berarti nggak bekerja ya. Menurut aku muka ini tuh juga capek. Pertama, setiap di acara manapun kita kan berekspresi, terus habis itu juga di make up setiap hari, kena panas, kena polusi dan segala macamnya, pasti ada saraf-saraf yang stres juga gitu di dalam di muka ini. Aku merasa setelah melakukan totok wajah itu, baru sekali nyoba waktu itu, kayak benar-benar ngerasa relax, kayak benar-benar ngerasa dosa-dosa hilang semua. Jadi kan kalau kita tiap hari aja totok wajah, kayak benar-benar apa ya, lega banget gitu. Karena kan muka tuh yang paling sering jadi ringan gitu ya. Jadi kayak wah, seneng banget akhirnya jadi ketagihan melakukan totok wajah. Berarti memang memperbaiki mood juga. Tolong ya pada saat aku datang ke sini, aku lagi suka-suka totok wajah, jangan mengatakan hal-hal yang aneh tentang totok wajah. Itu menarik ya, apakah ada yang berbahaya ya tentang totok wajah? Kita akan langsung mengundang Dokter Kemas, spesialis akupuntur. Siang dok. Dok. Halo dokter. Apa kabar? Baik. Dok, kabar ini dong? Kita lagi ngomongin. Aku kurus karena akupuntur. Oh, itu juga udah pernah dibahas. Dok, kita ini lagi ngomongin totok wajah dok. Yeah. Dan tadi kan kata Gracia, totok wajah ini kan enak ya. Bisa bikin rileks, bikin wajah lebih cerah. Nah, sebetulnya totok wajah ini apa dok bedanya dengan totok aura? Nah, itu dia. Jadi kalau totok wajah itu sebetulnya bagian daripada akupresur ya. Akupunktur. Jadi merupakan salah satu teknik perangsangan titik-titik akupunktur di wajah dengan tujuan bisa untuk kecantikan atau untuk kesehatan. Jadi kalau tadi ada cantik sekali ini. Aku udah akupuntur, aku juga totok wajah. Kok enggak juga ikutin semua itu? Ini contohnya ya. Ini contohnya. Bukti nyatanya ini. Jadi dia melakukan pemijatan pada titik-titik di wajah. Ini titik akupunktur, dok ya. Titik akupunktur. Ya. Dengan penekanan ya. Dengan penekanan penekanan berat tertentu. Oke. Tapi dok, kenapa ini bisa bikin wajah jadi lebih cerah, lebih cantik, bahkan tampak awet muda? Ini apa bisa, kenapa bisa seperti ini dok? Jadi sebetulnya efeknya itu atau mekanisme kerja totok wajah itu kalau dilakukan dengan benar hampir sama dengan mekanisme akupunktur secara umum. Jadi ada efek lokalnya pada tempat penekanan di titik-titik akupunktur di wajah. Ada juga efek sentral. Jadi kalau efek sentralnya tadi, kenapa bisa bikin nyaman senang, kayak dosanya bisa habis. Dosanya lumeng semuanya. Keluar endorfin dari dalam tubuh. Endorfin. Dia merangsang endogenous morfin. Jadi endorfin ini senyawa yang membuat kita senang, relax, happy. Yang sehingga bisa memperbaiki mood. Nah ini ada mitos-mitos nih dok mengenai totok wajah. Totok wajah katanya bisa bikin jerawatan. Coba lihat, mitos. Langsung dijawab loh. Ya gimana dok, bener gak aduh? Kalau bikin jerawatan mitos. Mitos. Kenapa tuh dok? Karena justru dengan totok wajah di tempat tertentu itu bisa menyebabkan berkurangnya inflamasi. Kemudian bisa menyebabkan peredaran darah di daerah wajah dan juga
bisa berefek ke seluruh tubuh, itu rileks. Oh, jadi malah bisa mengatasi jerawat, dok, ya? Bisa, tetapi untuk kalau totok wajah itu paling untuk jerawat yang grade 1-2 ya. Kalau grade 3-4 jangan. Jadi kalau yang parah jerawatnya nggak bisa atau nggak boleh totok wajah? Prinsipnya kalau ada infeksi, ada peradangan di daerah titik-titik akupunkturnya, itu tidak boleh dilakukan totok wajah. Iya, malah akan memperberat ya. Betul. Jadi mungkin banyak orang yang memikirkan tentang jerawat ini, dok, karena kalau jerawat kan makin dipencet, kita makin ini ya makin meradang, terus juga infeksinya semakin bertambah gitu. Jadi orang berpikiran, oh ini kalau dipencet-pencet takutnya malah jerawatan. Iya. Jadi itu mitos ya, dok, mitos. Ya? Mitos. Oke, ini ada lagi mitos tentang totok wajah. Titik-titik yang salah malah berakibat buruk untuk kesehatan. Nah, mungkin bisa bikin mimpi buruk. Please mitos, dok, please. Jadi yang bermanfaat itu kalau titiknya benar dan teknik perangsangannya yang benar. Yang benar itu seperti apa? Jadi kalau titiknya benar, kita tekan. Secara awam kita katakan senyaman pasien. Senyaman pasien. Nah, itu enggak apa-apa. Berarti kita bisa melakukan sendiri dong, dok? Bisa. Bisa, ayo coba semuanya. Bisa. Coba di mana, dok? Coba semuanya, dok? Ya. Di sini. Jadi, titiknya itu contoh ini titik yintang. Titik yintang. Di antara alis, dok, antara alis. Antara alis. Dan puncak hidung. Nah, puncak ini di sini. Oke. Jadi kita bisa pada waktu sabun mandi juga bisa. Iya. Kita... Nah, tekan, memutar kira-kira 4-5 kali. Nah, ini fungsinya ini untuk apa fungsi, nih, dok? Itu salah satu fungsinya bisa bikin relax. Relax ya. Pantesan, kalau udah pegang gini gue udah gak tahu kemana. Ibu masih di sini kan? Masih. Ada lagi gak, dok? Muda, bisa bikin awet muda. Oh, jadi awet muda itu mendingan gini-gini aja. Jadi ini gerakannya memutar, dok, ya? Gerakannya selama berapa lama, dok, memutar kira-kira... minimal 20 detik. 20 detik dengan pijatan senyaman mungkin. Dengan pijatan senyaman mungkin kita tekan ya. Tekanan yang tidak terlalu keras tetapi tidak terlalu lembek. Okay. Jadi kira-kira setengah sampai 2 kilo lah. Okay. Selain itu, dok, di mana titiknya? Selain itu ada titik juga di atas alis. Ah, di sini ya. Di sini. Antara alis dan batas rambut bagian atas ini sepertiganya, bagian bawah. Ya. Persis di atas pupil. Di atas pupil ya, bagian tengah mata ya. Iya, bagian tengah mata ya. Jadi kita pijat memutar aja juga seperti ini, memutar kira-kira 4-5 kali. Terus nanti kita pindah lagi ke sini. Gimana rasanya, enak? Ngantuk. Tambah cantik loh, tambah ganteng. Langsung berubah jadi cantik. Oke. Nah, ini nanti kita akan membahas lagi nih, dok. Nanti kita juga akan ini ya, mempraktekkan bagaimana caranya totok wajah. Aduh, oke. Gitu ya. Jangan tapi takut. Sebelumnya kita akan bahas lagi mitosnya nih. Ibu hamil tidak boleh totok wajah. Iya. Sebetulnya kalau ibu hamil itu kalau hanya sekedar totok wajah yang ringan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi, asal jangan bikin kaget, dok, ya. Iya, kalau bikin kaget ya, atau yang apa, kalau akupunktur di titik-titik tertentu, itu tidak boleh memang. Tapi kalau hanya sekedar untuk relaksasi, itu tidak apa-apa. Relaksasi yang tadi seperti kita laksanakan, itu tadi nggak apa-apa, dok? Nggak apa-apa. Dan ini ya, ternyata totok wajah ini tidak hanya untuk kecantikan, tapi juga bisa mengobati penyakit tertentu. Nah, setelah ini kita akan bahas tuh penyakit apa saja yang bisa diatasi dari totok wajah. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Sehat. Kesibukan para selebritas terbilang cukup padat, yang tentu berdampak pada kondisi tubuh. Secara khusus, wajah cantik mereka terasa penat hingga perlu sebuah perawatan rutin agar bisa kembali segar. Vanessa Angel menghilangkan kelelahan lewat totok wajah. Vanessa mengaku rutin melakukan perawatan ini di salon langganannya, terutama sehabis menjalani syuting hingga larut malam. Aku butuh waktu untuk memahami semua ini.
Sophie Rianti Rhiannon Cartwright atau biasa disapa Rianti Cartwright tetap terlihat awet muda di usianya yang menginjak 35 tahun. Resepnya ternyata ada pada kegemaran Rianti melakukan totok wajah. Wanita kelahiran Bandung ini suka melakukannya setelah lelah seharian beraktivitas. Metode totok wajah juga menjadi pilihan artis Kimberly Rider merawat kecantikannya. Kim melakukan perawatan ini sebulan sekali. Ia merasakan manfaat dari totok wajah yang memberikan pencerahan dan membuat otot-otot bagian wajahnya jadi lebih enteng. Hal serupa juga dirasakan penyanyi dan pesinetron Stephanie Quinney. Artis berkulit putih ini melakukan totok wajah setiap pekan. Quinney mengaku bugar setelah melakukan perawatan ini. Teman-teman wajah, cantik-cantik teman-teman yang agresi ya. Nah, artis yang satu ini juga kali ini akan melakukan totok wajah langsung di studio. Silakan, wow. Bu. Dok, ini kita akan praktekkan cara totok wajah ya. Gak salah gue datang ke sini. Jadi yang pertama, gak salah ya Ibu. Totok wajah gratis ya Ibu. Jadi yang pertama wajah harus bersih dok ya. Wajah harus bersih. Ya. Kemudian. Jadi dicuci dulu. Tangan kita juga. Harus bersih juga sudah ya. Sudah cuci tangan dulu. Ya. Jangan habis pakai cabai ya. Waduh, pedes dong ya. Tadi habis makan pizza. Cuci tangannya sesuai dengan standar WHO, 6 langkah. Oke, 6 langkah. Ya. Kemudian langsung kemudian kita pasang ya. Angkat sedikit. Angkat dulu kepalanya. Ya. Duh, ini nih. Ini nih apanya ini, Bu? Nih. Aduh. Aku suka mancing-mancing tidur. Oke, iya. Oke, nah apa yang pertama dilakukan? Ini bisa dilakukan di rumah berarti ya dok ya? Bisa dilakukan di rumah. Dan kita menggunakan apa nih dok? Jadi mungkin kalau mau dilakukan di rumah, saya tunjukkan dulu titik-titiknya. Iya, boleh dok, silakan dok. Pertama ini titiknya, ini titik yintang. Di antara alis ya? Di antara kedua alis dan puncak hidung. Kemudian di sini tadi titik lagi satu lagi ya, namanya titik yang pai. Ada lagi di sini ya. Titik tayang, jadi terus ada daripada alis ini. Ya, dan dengan batas daripada garis mata. Nah kemudian ada lagi di sini titik yin siang. Yang di situ manfaatnya untuk apa dok? Ini untuk misalnya rinitis alergi. Nah itu tadi kan, jadi bisa. Totok wajah bisa mengatasi penyakit ya seperti bisa tadi rinitis penyakit. Alergi. Kalau kita ada penyakit, tentunya tidak estetik wajah kita. Misalnya. Bisa karena belspasi misalnya. Nah, itu jadi tidak estetik juga. Betul. Karena kemarin kita baru bahas belspasi ya. Ternyata belspasi yang miring itu ya. Betul, ya, yang miring sebelah wajahnya miring. Bisa diatasi dengan totok wajah. Totok wajah ya. Ada lagi dok di dagu ada enggak dok? Jadi mungkin kalau penyakit itu ditambahin titik-titik akupunktur tertentu ya. Langsung dok. Tadi udah ada ya dok ya di sini. Di sini, di sini, ini ada lagi. Di sini ada juga titik namanya. Ini ada juga satu di situ titik. Ya. Ada juga di sini untuk garis. Apa dok? Garis senyum. Garis senyum ya. Smiling persis line, di ujung bibir. Kalau ini persis di sebelah cuping hidung. Cuping hidung ya. Kemudian ada lagi di sini. Ini kan ada angulus mandibula jadi sudut. Rahang kita. Sudut rahang ya. Sudut rahang. Lokasinya di atas ini. Kalau kita menggigit, dia ada benjolan gitu. Itu titiknya. Titiknya ya. Nah, ada juga di sini bisa ditambah. Untuk penang bisa juga. Jadi titik-titik itu udah cukup. Emang artinya yang baru ini titik gantung. Sekarang kita coba langsung. Nah, ini bisa dipakai dengan apa ini, dok? Iya, itu apa, dok? Ini dengan krim ya. Krim. Krimnya krim, apakah mesti krim mengandung massage. Sesuatu vitamin C krim atau gimana? Kalau mengandung vitamin atau apa lebih bagus. Lebih bagus. Yang jelas krim ini membantu supaya jangan terlalu banyak gesekan antara jari kita dengan wajah. Berarti saat kita cuci muka menggunakan sabun muka itu bisa juga nggak dok? Bisa juga. Jadi sehari, tiap hari kita pagi-pagi itu bisa kita lakukan. Bisa nanti dilakukan. Bisa saya apakah dance-nya ya? Lama banget. Ibu enggak sadar. Kita sengaja loh di sini.
Iya, sengaja loh ya. Sabar ya Ibu, sabar. Biar auranya terpancar. Oke, jadi oleskan krimnya di titik tadi dok ya. Iya. Oke, kita mulai misalnya dari sini ya. Galak ya bintang tamunya ya. Satu. Oke. Tenang ya. Kemudian ini. Aduh. Gimana rasanya Bu? Ini mau aduh, sambil dipijitin di sebelah sini Bu. Ya, ah, ya baik. Dok, aduh. Enak ya? Enak ya? Kan? Rasanya gimana? Ini berapa lama sih acaranya Pak? Kayaknya bisa lupa nih. Aduh. Aduh. Ini titik-titik akupunkturnya. Ya. Nah ini ya tadi dokter bilang bisa untuk menstimulasi kolagen ya. Sehingga membuat wajah lebih cerah. Iya. Dan okay, kencang. Dan juga lebih kenyal betul jadinya ya. Jadi okay, dengan peredaran darah dia jadi lebih lancar. Yeah. Dan juga merangsang fibroblast. Yeah. Dia sehingga merangsang terbentuknya kolagen yang baru. Oke. Okay. Dok sambil-sambil. Dok ini. Dok lebih mendingin jelasin orang deh. Jadi kolagen ini suatu senyawa yang bisa membuat kulit lebih kenyal dan elastis ya. Iya. Betul. Sehingga ini manfaat yang didapat kalau melakukan totok wajah. No. Iya betul. Nah ini kalau misalnya terlalu sering nih dok melakukan totok wajah seperti ini, kayak Gracia kemarin barusan habis totok wajah gitu. Iya. Sekarang totok wajah lagi. Gak apa-apa. Tapi optimalnya berapa kali dok totok wajah ini? Seminggu sekali kah? Jadi optimal kalau untuk penyakit bisa 2 kali atau 3 kali seminggu. Wah berarti gue penyakit. Tapi kalau untuk kesehatan? Iya, kalau untuk kecantikan setiap hari kita bisa lakukan okay, dok, sambil okay mandi juga bisa. Nah, berarti sehari bisa kita lakukan totok wajah seperti ini sendiri di rumah? Bisa 2-3 kali dong sehari? Ya sehari sekali udah cukup. Sehari sekali pagi-pagi ya dok ya. Kalau 3 kali kayak minum obat ya. Dok, tadi penyakitnya apa dok yang selain bisa diobati dengan ini? Dia mau orang lagi enak-enak ngomongin penyakit. Tadi kan bisa mengatasi alergi kan. Nah. Kemudian apalagi dok penyakit yang dapat diatasi dengan totok wajah? Ya, jadi bisa untuk membantu sampai misalnya ya, migrain. Migrain bisa ya? Bisa. Migrain. Nah ini titik ini bisa untuk migrain. Aduh pas banget dok. Nah, oh di titik yang itu ya dok ya? Titik ini bisa untuk migrain ya. Oke. Berarti yang ini suka migrain boleh dicoba. Oh tuh mbaknya langsung ayo, coba. Kalau ini boleh kali nyoba nih. Nah aduh enak banget ini. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Langsung enak hilang, ya? Hilang kan? Hilang semua beban pikiran, beban hidup, utang, beban ya? Hidup hilang gak? Beban hidup gak bisa hilang. Okay. Tapi kalau hutang masih kepikiran. Oh, hutang masih kepikiran. Kemudian apalagi dok, selain, nah untuk penderita sinusitis, bisakah diatasi dengan totok wajah? Ah, paling gak gejalanya berkurang dok? Untuk mengurangi gejala sinusitis, ya. Satu ini titik ini, ya. Dua titik ini, ya. Jadi, yang pertama di mana dok? Di satu sini. Satu ini titik ini tadi, yintang. Di sini. Ya. Mm-hmm. Yang kedua titik ini di atas pupil. Iya. Yeah. Yang ketiga titiknya di sini. Oh. Jadi ini bisa melancarkan lendir atau sumbat di rongga sinus dok ya. Bisa. Sehingga bisa berkurang gejala sinusitisnya ya. Iya. Dan ini bisa mengurangi kantong mata juga titik wah ini. Wah. Bagus juga ya. Di situ aja dok. Wajah. Tapi tidak mengurangi kantong yang lain ya dok ya. Selain duit itu kan lumayan kalau seminggu 2 kali. Kantong pribadi yang aduh ibu jangan tidur ya bu ya. Tidur loh dia. Oke. Okay. Ada makan keju ki. Wah ternyata bintang tamunya sopan banget ya. Loh ini aja nih lagi enak banget ya. Nah ini bisa dilakukan berapa lama nih dok? Ini kira-kira bisa dilakukan 15-20 menit. Oke dok, saya 15. Bisa. Nah dok, kemarin kita baru bahas bel spasi yang kelumpuhan sebelah pada wajah. Yeah. Nah ini bagaimana dok mengatasi dengan totok wajah dan treatmentnya berapa kali? Ini bisa mencegah bel spasi. Mencegah bel spasi ya. Kalau sudah terjadi bel spasi, bisa juga dia membantu mengurangi jadi gejala-gejalanya. Oke. Karena dengan ditotok seperti ini ya, atau diakupresur seperti ini akan merangsang zat-zat yang berfungsi untuk mengurangi inflamasi itu sendiri. Mengurangi peradangan Mengurangi peradangan. Jadi interleukin proinflamasi itu akan dikurangi. Jadi bisa mencegah dan memperbaiki gejala bel spasi ya dengan totok wajah. Betul. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, kalau sakit gigi dok, bisa nggak diatasi dengan totok wajah? Kalau gigi yang bawah, titiknya di sini. Di mana dok? Di sini ya. Jadi dari di sebelah sini dok?
Dari sini ya. Iya. Ini kan ada angulus mandibula atau sudut daripada rahang. Atasnya tadi, kalau kita gigit, dia akan menonjol. Iya. Nah, ini titiknya ya. Jadi bisa mengurangi gejala sakit gigi. Sakit gigi bawah, gigi atas, kita bisa gunakan titik yang di sini atasnya. Wah, ternyata banyak gigi banget ya manfaat totok wajah ya. Ada yang lagi sakit gigi ya, Dok ya? Tidak bisa sembarangan kalau untuk orang yang terapis-terapis gitu kan juga pasti nggak bisa sembarangan. Nah, ya, tidak bisa. Berarti kalau gitu yang melakukan harus yang memang terlatih, Dok ya. Harus terlatih, betul. Kalau tidak terlatih dan tidak tahu titiknya, itu minimal efeknya ya enggak berkurang, dapet, ya. Apabila salah ini, salah teknik. Salah titik, Dok. Salah titik enggak usah dipraktekin salahnya. Coba Dok. kalau salah teknik itu sama apa aja. Apa efeknya nih? Efeknya itu seperti ini ya. Kalau orang kenapa dia dielus dia bisa tidur. Nah. Anak kecil kita elus dia tidur kan. Tapi kalau kita plek kita sakit, dipukul. Pukul, kita pukul, dia malah justru bangun kan. Itu sistem simpatisnya, sistem otonomnya akan terangsang. Jadi kalau misalnya kita tekan dengan nyaman, ini akan menghambat sistem simpatis. Sistem simpatis itu jadi orang bisa berefek enggak enak, nyaman. Nah, tapi kalau misalnya nyaman, tepat, merangsang parasimpatisnya. Jadi merangsang parasimpatis dan menghasilkan jadi lebih nyaman, lebih enak. Aduh, ini kayaknya sampai ngorok. Bu, lanjutin aja, lanjutin aja. Oke. Nah, Dok, kesimpulannya nih, Dok, bahwa teknik totok wajah ini kita bisa lakukan di rumah sendiri. Kemudian bagaimana, Dok, untuk mengoptimalkan manfaat dari totok wajah? Mungkin apakah kita lakukan di rumah, kemudian berapa kali seminggu? Kalau menurut saran saya ya, jangan ngelakuin di rumah. Kenapa gitu? Nggak bisa tidur bapaknya. Iya, ada apa, Dok? Enakan. Kalau kita misalnya mau lakuin di rumah, bisa juga waktu kita mandi pagi. Waktu lagi sendiri mandi Dengan jadi kita pijat di sini, waktu kita nyabunin muka, terus di sini, terus turun ke sini, terus ke sini. Waduh, enaknya ke sini. Naik lagi. Saya bisa memahami terus ini bisa diputerin ya. Kenapa tuh? Karena kalau totok wajah sendiri nggak bikin tidur dong. Iya kan? Bener. Tapi kalau ditotokin bikin tidur. Iya, itu yang dicari. Yang nyaman kalau kita totok wajahnya di mungkin di klinik bisa rileks. Bisa rileks Dapat jadi keluar endorfinnya, serotoninnya dan lain-lainnya dapat.